Jadi intinya berarti Mas Haryanto itu emang bener-bener konten kreator yang konten kreator yang sesungguhnya. Ya alhamdulillah. Masih belajar Mas, masih tahap belajar. Jadi dia berangkat dulu entah di sana itu apa yang dijumpai, entah itu hal mistis atau hal apa. Intinya belum tahu. Berangkat dulu. Berangkat dulu yang penting. Enggak tahu nanti di tempat sini mau ngapain gitu ya. Respect sama Mas Haryanto. Terima kasih. Karena subscribernya tambah banyak, alhamdulillah. View-nya juga tambah banyak, dan beliau juga masih menjawab WA saya dengan fast respon. Ya haruslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Pada hari ini, tanggal 16 Juli 2022, pada hari ini saya mau berangkat ke daerah Tuban, pemirsa. Pada hari ini saya dapat undangan dari beliaunya, yaitu General Manager dari tempat wisata yang ada di daerah Beringin, Montong, Kabupaten Tuban, yaitu tepatnya di wisata yang baru, namanya adalah Tanah Jawi. Gitu. Pada hari ini saya diundang oleh Mas Andi selaku General Manager yang ada di sana. Beliau mengumpulkan teman-teman YouTuber yang ada di seputaran daerah Tuban, Tuban Selatan mungkin yang pada hari ini sudah mengililis untuk daftar hadir pada hari ini. Saya pun diundang untuk datang ke sana. Gitu. Nggak tahu tujuan beliau untuk mengundang saya, mungkin ya kita sharing bareng, kita belajar bareng tentang YouTube. Nanti tempatnya diposisikan yaitu di wisata yang baru Tanah Jawi. Tepatnya yang ada di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Monggo pemirsa ikuti perjalanan saya. Semoga pada hari ini saya selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Nanti saya berangkat ke wisata Tanah Jawi sampai saya pulang lagi selalu dalam keberkahan dan keselamatan. Monggo terus ikuti perjalanan saya, masih di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Salam hormat, salam sejahtera, salam bahagia selalu dari saya. Saat ini saya melakukan perjalanan menuju ke Kota Tuban. Tepatnya yaitu di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Yang mana pemirsa, pada hari ini saya akan bertemu dengan rekan-rekan YouTuber dari Kota Tuban. Kita akan belajar bareng untuk demi meningkatkan kualitas dan kuantitas sebagai seorang konten kreator sejati. Monggo pemirsa terus ikuti perjalanan saya selama dari Kota Lamongan menuju ke Kota Tuban. Tepatnya pemirsa, jangan lupa di wisata Tanah Jawi, Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Salam hormat, salam sejahtera, salam bahagia selalu buat pemirsa semuanya. Indah, adem, dan mempesona. Sebuah karya anak bangsa membuat sebuah destinasi wisata yang ada di daerah Tuban. Tepatnya di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Yang dikasih nama yaitu Wisata Tanah Jawi.
dengan nuansa alam pegunungan yang sangat adem sekali pemirsa, bisa memanjakan pengunjung yang datang di wisata Tanah Jawi ini. Ada banyak spot-spot foto, ada kolam renang, ada juga permainan-permainan anak-anak gitu. Dan tak lupa pemirsa, yang pemirsa saksikan ini adalah sebuah kafe yang dinamai yaitu Kafe Kapal yang terletak di atas bukit di tengah-tengah wisata Tanah Jawi. Semoga aja Tanah Jawi bisa menjadi destinasi andalan wisata yang ada di Kota Tuban. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kembali lagi masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Saya sudah bersama beliaunya, Mas Andi, selaku General Manager yang ada di Tanah Jawi. Ya, Mas Andi. Alhamdulillah saya sudah dua kali datang ke sini. Yang dulu ya sekedar eksos, waktu itu belum buka ya Mas ya? Masih prepare ya, masih pembangunan. Alhamdulillah pemirsa, pada hari ini saya dapat undangan lagi ke Taman Wisata Tanah Jawi yang ada di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Tapi yang menjadi pikiran saya itu, saya nggak tahu pemirsa, saya ini dapat undangan ini dalam hal apa gitu loh. Dan jadi kalau pemirsa nggak tahu ya, dari Kota Tuban itu lurus ke arah barat ya Mas Andi ya. Nah, di pertigaan tadi yang ke arah barat yang tadi sempat saya berhenti itu pemirsa, hal ini yang ke arah barat itu adalah lurusnya ke arah Ngelirip. Yang benar kalau ke arah wisata Tanah Jawi itu, ya ini pemirsa, yang ke arah selatan ini gitu. Nah, sekarang alhamdulillah hampir 2 jam saya perjalanan dari Paciran Lamongan, tepatnya saya di wisata Bari Lamongan, hampir 2 jam saya nyampe juga di Taman Wisata Tanah Jawi. Kalau pemirsa tahu, indah, asri, adem. Tempat saya duduk ini pemirsa, ya tepatnya yaitu di Kafe Perahu, ya Mas Hadi ya? Kafe Kapal tepatnya ya Mas Hadi ya. Jadi kalau dilihat dari jauh pemirsa, ha, seperti ini sangat bagus dan indah banget. Karena Tanah Jawi ini bisa dikatakan di sebuah lembah. Di saat kita masuk pemirsa, kelihatan Tanah Jawi itu berada indah banget di bawah gitu. Nah, di saat kita juga berada di atas kapal seperti ini ya, kelihatan bagus, view-nya bagus sekali. Jadi untuk masyarakat, pemirsa di luar sana yang ingin berwisata ke Tanah Jawi bisa datang. Tepatnya yaitu di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Seperti petunjuk arah tadi, di arah patung Kota Tuban, di Terminal Lama, lurus ke selatan. Nanti lurus ke arah barat, ambil arah jurusan ke daerah Ngelirip. Nanti ada pertigaan di situ, belok kiri. Untuk pertanda semua di pertigaan ada arah ke wisata Tanah Jawi. Indah banget. Di sini menyediakan outbound untuk rombongan-rombongan gitu Mas Andi ya. Ada bumi perkemahan juga. Ada vilanya juga pemirsa dan banyak sekali permainan-permainan untuk anak-anak yang ada di sini. Terima kasih Mas Andi pada hari ini sudah mengundang saya lagi. Kalau apa ya, dalam bahasanya kita temu reuni yang kedua gitu. Semoga aja Tanah Jawi semakin ramai, semakin maju, semakin berkembang menjadi ikonnya destinasi wisata yang ada di Kota Tuban. Terutama ditunjang sama beliaunya itu, Bapak Janjang. Banyak sekali apa namanya karya-karya beliau yang ada di Tanah Jawi, ada kuda, ada patung ikan dan yang lain-lain. Itu kerjasamanya wisata Tanah Jawi dan juga Bapak Janjang Berdikari yang ada di daerah Semanding atau tepatnya di daerah Bejagung Kidul. Pemirsa, saya mau tanya sama Mas Andi, tujuannya mengundang saya ke sini karena benar-benar saya ini nggak ngerti gitu loh, apa sih saya jauh-jauh dari Paciran Lamongan diundang ke Kota Tuban. Dan ini adalah hampir Tuban sebelah barat selatan gitu ya Mas Andi ya. Tapi alhamdulillah apapun niatnya beliau, saya sampai sini dengan selamat, saya bisa bertemu sama beliaunya dan sedikit memperkenalkan tentang wisata Tanah Jawi yang ada di daerah Montong Tuban ini. Oke pemirsa, kita sedikit tanya sama Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Haryanto sudah kedua kalinya di sini. Yang pertama kemarin nge-review Tanah Jawi sebelum buka. Terus yang hari ini Mas Haryanto juga belum tahu tujuan dan maksudnya. Mas Haryanto kemarin tak WA untuk kesini biar penasaran dulu.
surprise gitu pemirsa. Jadi intinya berarti Mas Haryanto itu emang benar-benar konten kreator yang konten kreator yang sesungguhnya. Ya alhamdulillah. Masih belajar Mas, masih tahap belajar. Jadi dia berangkat dulu entah di sana itu apa yang dijumpai, entah itu hal mistis atau hal apa. Intinya belum tahu. Berangkat dulu. Berangkat dulu yang penting. Enggak tahu nanti di tempat sini mau ngapain gitu ya. Respect sama Mas Haryanto. Terima kasih. Karena subscribernya tambah banyak. Alhamdulillah. View-nya juga tambah banyak. Alhamdulillah. Dan beliau juga masih menjawab WA saya dengan fast respon. Ya haruslah. Oke. Okay. Jadi gini Mas Haryanto. Sering di video Mas Haryanto tuh banyak komenan-komenan dari YouTuber-YouTuber lain. Iya. Khususnya YouTuber-YouTuber Tuban. Iya. Jadi mulai Mas Haryanto kontennya konsisten. Iya. Mas Haryanto bikin penasaran. Mas Haryanto mistis kemana lagi. Tapi Mas Haryanto tuh nggak tahu yang komen ini siapa. Nah, nanti pada hari ini tanggal 16, ya 16 ya? Iya, 16 juga. Tanggal 16 hari Sabtu di Tanah Jawi, Mas Haryanto akan dipertemukan dengan orang-orang yang komen-komen itu. Jadi teman-teman YouTuber Tuban, terus kita perkenalan. Mas Haryanto cuma kenal di komenan, cuma kenal di lewat media itu ya, media gitu. Di direct message, tapi ya, belum pernah tahu aslinya. Jadi nanti kita akan dipertemukan. Khususnya dengan Pak Bayanarim. Oke. Jadi nanti kita silaturahmi di sini, kita ngobrol santai. Kalau sore-sore itu sambil menikmati kopi sama melihat senja kalau anak muda gitu. Jadi kita silaturahmi, kita saling berkenalan dan sharing tentang YouTube. Sharing dengan YouTube dan insya Allah untuk planning ke depan kita akan bikin kolaborasi bareng. Siap. YouTuber Tuban dan YouTuber Lamongan. Terus untuk rencananya juga kita akan bikin YouTube Rewind. Pasti ada YouTube Rewind untuk akhir tahun. Itu juga semoga Mas Haryanto juga bisa membimbing. Membimbing teman-teman yang kayaknya males-malesan. Saya juga masih pemula loh Mas. Nanti kan kalau ada Mas Haryanto biar tambah semangat. Amin, amin. Semoga aja apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Oke. Untuk Tanah Jawi, alhamdulillah untuk kreator-kreator muda, untuk kreator-kreator lokal, untuk kreator-kreator daerah, alhamdulillah mensupport itu semua. Jadi nanti terserah mau nge-vlog, mau ngopi, atau mau keliling-keliling, bebas. Tanah Jawi memfasilitasi itu. Dan saya berharap juga semoga saya juga ada rezeki. Amin. Untuk bisa bikin, saya ada rencana itu Pak, bikin creator space. Oh, gitu. Jadi kita menampung semua creator untuk bikin konten atau podcast. Okay. Dengan keterbatasan alat, kita sediakan alat untuk bisa digunakan bersama. Okay. Untuk konten bersama, untuk kemajuan bersama. Yang jelas tempatnya di Tanah Jawi. Di Tanah Jawi. Oke Mas Andi, terima kasih bahwa saya sebenarnya ya jujur saya nggak ngerti gitu loh. Saya nggak ngerti, saya diundang ke sini. Saya belum ada kontak sama sekali sama jenengan gitu loh Mas Adik. Oh ternyata pada hari ini saya diundang pemirsa ke Tanah Jawi ini. Saya berkumpul bareng dengan YouTuber-YouTuber terutama di daerah Tuban Selatan gitu. Kita sharing bareng, kita kumpul, kita silaturahim. Yang setiap harinya kita selalu apa ya, kita selalu ngobrol, selalu komen tapi hanya lewat media seperti itu. Kita belum pernah ketemu gitu. Pada hari ini sebagai mediatornya yaitu Tanah Jawi lewat Mas Andi selaku general manager yang ada di sini, saya berterima kasih saya dipertemukan sama rekan-rekan YouTuber semuanya yang ada di Tuban. Ya ya tidak semua, mungkin sebagian yang mau datang pada hari ini gitu Mas Andi. Okay? Saya sangat berterima kasih, semoga aja ini sebuah awal langkah yang baik bukan hanya untuk saya, untuk rekan-rekan semuanya, untuk pengembangan YouTuber di pribadinya masing-masing. Khususnya wadah pada saat ini adalah Tanah Jawi gitu. Akan lebih berkembang, lebih maju
mungkin lewat sentilan-sentilan, cuitan-cuitan rekan-rekan untuk maju ke depan gitu, Tanah Jawi akan semakin dikenal di luar sana gitu. Yang jelas seperti itu, kita tidak akan melupakan kita ini dari mana, kita ini siapa, tanpa mereka-mereka, tanpa dukungan teman semua atau Mas Andi, ya bukan siapa-siapa gitu loh, dan tidak akan bisa menjadi apa-apa gitu. Jadi yang jelas, hal yang paling kita utamakan, kita dahulukan untuk kita respon adalah yang ada di sekeliling kita. Seperti menurut pribadi saya loh Mas Andi, ya. Itu. Saya yakin saya bikin konten, bikin channel kalau tanpa orang lain, ya matilah, nggak bisa apa-apa, seperti itu. Sekali lagi Mas Andi, saya terima kasih. Semoga ini awal dari semuanya untuk lebih maju. Yang jelas seperti itu. Oke pemirsa semuanya, jangan lupa sekali lagi bahwa sekarang posisi saya ada di Kafe Kapal, tepatnya di Taman Wisata Tanah Jawi yang ada di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Pada hari ini saya akan bertemu silaturahim bersama rekan-rekan YouTuber di seputaran daerah Tuban, dan saya hanya sendiri dari Kota Lamongan itu didatangkan oleh beliaunya Mas Andi. Nanti kita sharing, kita ngobrol bareng tentang apa saja yang bisa membuat kita akan lebih maju, lebih baik. Sekali lagi terima kasih Mas Andi dan Tanah Jawi. Doa saya adalah yang terbaik buat Tanah Jawi akan lebih maju, dan semua karyawan-karyawannya juga semakin kreatif, semakin bisa untuk menjadi penjemput bola untuk wisatawan pengunjung yang ada di luar sana, demi untuk lahan pekerjaannya yang ada di sini gitu. Terus pemirsa, simak perjalanan saya. Ya pada hari ini adalah bukan konten religi, bukan konten jejak sejarah, tapi adalah sebuah konten untuk membimbing saya untuk membuat sebuah konten saya akan lebih baik ke depan. Masih bersama saya dan Mas Andi di Tanah Jawi di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi.